ketika kami sedang melakukan latihan, tiba-tiba kami mendapatkan info bahwa show akan segera dimulai. Gimana latihan persiapannya, Kek? Ini lagi jalan, Mbak. Lagi jalan, ntar lagi, Mbak. Kenapa, Mbak? Ini 3 menit lagi penonton udah mau dimasukin sama mulai show-nya. Walah, ya, ya. Aku lupa nanti di dalam, ya. Biar prepare, Mbak, ya. Iya, Mbak. Ini, audien, Mbak. Ini udah sampai mana, Teh? Show udah mau mulai. Rifai baru latihan seadanya, dan Dea belum sampai venue. Kacau banget lah saat itu rasanya. Jujur, ini merupakan persiapan tersingkat yang pernah kami lakukan untuk sebuah pertunjukan dalam eksekusi pelamaran. Ketika show hampir dimulai, dari kejauhan saya bisa melihat dia datang dan dia duduk di posisi yang sudah kami tentukan sebelumnya. Ayo, Rifainya suruh balik ke backstage ya. Siap, ini Rifainya lagi menuju backstage. Rifainya lagi menuju backstage ya. Show hampir selesai, waktunya saya untuk melamar Dea. Tapi, saat saya mau naik jet ski, tiba-tiba saya baru ingat kalau cincin saya itu ketinggalan. Saking paniknya, saya teriak-teriak. Waktu eksekusi melamar mau dimulai, Rifai teriak-teriak bilang kalau dia ketinggalan cincinnya. Saat itu saya langsung lari untuk ngambil cincin yang ketinggalan di tasnya. Kemana bang, cincin? Dan tim pun meminta saya untuk melanjutkan eksekusi pelamaran tersebut. Scorpion Pirates telah musnah, paling tidak untuk saat ini. Oke, kali ini ada laki-laki yang bernama Mahfud Rifai yang akan menyatakan cintanya kepada orang yang sangat disayanginya. Tepuk tangan untuk Mahfud Rifai, silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang, rekan-rekan semua yang hadir di sini. Nama gue Mahfud. Gue di sini di depan kalian semua pengen nyatain cinta gue, pengen ngelamar dia, pengen ke jenjang yang lebih serius sama dia. Coba. Gue mohon yang pakai baju hitam, Dea bisa hadir ke sini. Thank you.
aku akhir-akhir ini aku suka bohong sama kamu. Bikin kamu marah, bikin kamu cemberut, sampai kamu nangis. Semua ini aku lakukan semata-mata ini bikin surprise buat kamu. Aku pengen nyatain di depan semua orang, khususnya buat kamu, aku pengen menikah sama kamu. Maukah kamu menikah sama aku deh? Aku pengen ngelakuin semuanya bareng sama kamu. Aku pengen akhirin semua sisa hidup aku tuh sama kamu. Aku mau. Cinta adalah sebuah ketulusan, keikhlasan, dan perjuangan yang tidak akan pernah kita perhitungkan untuk mereka yang kita kasihi. Nah, jika kamu ingin melamar pasangan kamu, silakan kirimkan biodata dan kisah menarik kamu ke email kami di melamar@netmedia.co.id. Karena di melamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan. Dan kagetnya adalah pelamar tersebut datang bersama seorang wanita. Kenalin, ya, sahabatnya Jule. Oh, sahabatnya Jule. Sahabatnya Jule itu adalah pacar lo ya? Iya, pacar. Keesokan harinya, saya dan tim sudah berada di lapangan futsal dan lagi-lagi Vesa datang bersama dengan Via pada saat itu. Gue intinya masih bingung aja, masih ragu kalau misalkan udah kejadian kayak gini, jujur gue ragu buat ngelanjutin acara itu, gue ragu. Semarah apa sih marahnya? Marah besar banget ya? Oh besar, dia cemburunya banget-banget, lebih parah. Terus sekarang lu jadi ragu gitu? Ragu, jujur bingung gue.